Pemirsa, kerusakan parah terjadi di ruas Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum, Sibuhuan menuju Rokan Hulu, Provinsi Riau sepanjang 50 km. Hal ini pun dikeluhkan para pengguna jalan karena sering menimbulkan kecelakaan dan kemacetan. Beginilah kondisi Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum sepanjang 50 km yang menghubungkan Kabupaten Padang Lawas menuju Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kondisi jalan sepanjang 50 km rusak parah mulai dari Kota Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas hingga perbatasan menuju Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Hal ini pun dikeluhkan oleh salah satu pengguna jalan Puli Siregar yang mengatakan, dengan kondisi jalan yang seperti kubangan kerbau, sering menimbulkan kecelakaan dan kemacetan dan kondisi ini sudah cukup lama terjadi. Bang, gimana kondisi jalan di Padang Lawas ini, Bang? Ya, inilah amburadul mati. Ya. Parah kali, Bang, ya? Ya, beginilah. Harapannya ke depannya kayak mana, Bang? Ya, harapan bagus. Harapan kita bagus, gede. Warga pengguna jalan berharap agar jalan satu-satunya untuk mengangkut hasil bumi warga Padang Lawas dan selalu dilintasi ratusan kendaraan baik yang datang dari Riau menuju Sumatera Utara atau sebaliknya dapat segera diperbaiki. Dari Padang Lawas, Warsono, iNews melaporkan.